panasnya kat luar. Akhirnya sampai juga kat rumah korang. Okay. So, I dah beli barang. Dalam ni semua barang warna kuning, okay? I beli semua barang warna kuning. And I nak tunjuk kat you guys apa yang I beli. Welcome to my channel. Siapa yang baru dengan channel I, nama saya Ina. Hai. Okay, hari ni as you can see dekat title, I nak buat yellow haul daripada kedai Eko. I baru je balik daripada kedai Eko. I betul-betul baru balik dan I terus nak record supaya nanti tak adalah benda tu terperuk lama. Okay, memelengahkan masa lagi, tengok apa barang yang I beli. Okay, so yang ni barang yang I beli. This one. Okay. And actually ada banyak lagi barang kat sana warna kuning, but ya, jangan spend too much, okay? Nanti kalau I beli barang banyak-banyak pun, korang bosan nak tengok. Okay, for the first item is this one. Ini penggaru badan. I baru jumpa tadi macam, ada jual benda ni. Ini biasa kita nampak warna, yang kayu kan? Tapi kali ni, I jumpa korang yang, benda ni? Plastik and then warna kuning and then warna putih juga. It's so nice. Yang belakang ni I tak sure untuk apa. Tapi I rasa maybe untuk garu juga kot. Tapi dia tak, supaya yang ni tak sakit kan. So dia macam sedapnya korang. Best lah korang. Okay, selain daripada untuk menggaru badan, benda ni boleh juga digunakan untuk apa? I nak merepek Okay, selain digunakan untuk menggaru belakang, benda ni juga boleh digunakan untuk makan Maggi. Wow. Okay, kalau korang kekurangan garpu ataupun apa-apa, korang boleh rasa macam makan Maggi dengan garpu yang sangat panjang. Macam best. Kalau korang imagine korang makan Maggi macam tu. Kan? Ngarut apa hari. Okay, kita pergi ke next item. Next item adalah tabung. Okay, tabung ni I tadi jenuh lah mencari yang dia punya stiker yang kat depan ni supaya tak sengit. I kan OCD sikit. So yang ni tabung warna kuning, boleh buka kat bawah. So boleh mengelat, rasa macam tak ada duit tu buka and then guna. And then rasa macam dah, macam rasa macam dah menyesal letak balik duit. Cantik sangat. Dia bentuk post box ataupun yang dekat tepi jalan tu, saya tak tahu apa orang panggil. Dan dia ringan, material plastik. Ada, I rasa yang ni warna kuning je ada tadi. So ya, yeah. Silalah menabung ni untuk masa depan anda. Boleh kaya tiba-tiba kalau menabung daripada kecil. Okay, next item is this one. Apa tu air? Air kan? Setiap kali I beli kan, anak I tanya, Mama, mana botol air? Cikgu suruh bawa botol air yang ada tali. So, ya. Yeah. You dapat. Mama kan sayang. Okay, so yang ni adalah botol air. Dia ada dua rupa. Satu dia suan ada love. Dan satu lagi happy crying face. Like, I don't know. So yang ni kan tali dia, you guys boleh buka, picit macam ni and then you guys boleh tarik macam tu and then boleh clip balik. Senang sangat. And then kat dalam dia like this. So tak tumpah lah. Biasa kan kalau kita beli botol air tu kan yang ada pemukak macam macam ni kan, dia selalu tertumpah tau. So I rasa yang ni tak ada masalah kot, sebab dia ada double lid. Dia ada dua penutup. Terbuka and I tengok. I tengok pula dah. Okay, tali dia pendek macam ni je. Siapa yang nak pakai? Okay, I tahu benda ni boleh adjust. Sabar. Jangan marah. I tahu benda ni boleh adjust. Sabar. Okay. So, cara pakai dia adalah seperti okay. Begini. So senang nak minum sebab dekat dengan anda. Anda tak boleh risau anda dah harga. Anda terus boleh minum sebab ia adalah sangat dekat dengan diri kita. Okay.
Okay, this is for children, not for you. I mean, not for us. I mean, not for me. I tak tahulah yang ada viewers, I budak-budak juga kan. So, sorry adik, akak tak bermaksud. Okay, next item is this one. Verona Lemon Air Freshener. 100% fresh air. Kau nak menipu, janganlah menipu. Dah kata 100% fresh air. Dah sasar ni adalah pewangi. This is not fresh air. Okay, so ada penutup dekat sini. Try. Wangi. Mungkin maksud dia wangi kot. So perfume ni I suggest memang wangi sangat. Memang wangi. And then bau dia tak pening. Apa yang hebat ni? So I suggest korang beli this one, okay? And then we go for our next item. Ta-da! Okay, this one body wash. Lemon fragrance wash moisture. Lemon series, hydrescape and natural. Ya Allah, wanginya wow dia. Yang I beli hari tu dah habis. So, I beli baru. Sebab hari tu I beli yang warna pink tu. Yang ni. So, dah habis yang tu. So, I beli baru untuk anak-anak I. Memang wangi sangat this one. Rumah I sebelah masjid. And then, hari ni hari Jumaat. Dan ada khutbah. So, ya. Yeah. Rasa I akan sambung balik lepas solat Jumaat nanti. Okay. Kita pergi ke item yang seterusnya adalah tada! Sikat ni, I panggil ni magic sikat. Sikat magic, okay? Sebab I pakai, I dah pernah beli benda ni dua, I rasa tiga dah kot. I beli satu, I pergi my mom, satu I kat rumah. So yang ni kan, sikat ni sangat best. Sebab kadang-kadang kita susah nak sikat rambut. And then ada yang tangle lah apalah kan. So kalau pakai sikat ni memang senang sangat. And then dia tak sakitkan kita punya kepala. I saja sangat korang beli sikat ni. Tolong beli sikat ni. And then sikat ni, kalau korang tengok kan, dia punya quality sangat best. And then dia punya korang panggil gigi-gigi dia ni kan. Ada yang ni rendah, yang ni tinggi sikit. So bila sikat tu best sangat. Dia lembut, memang best sangat. Anak I tiga-tiga orang rambut kerinting. So bila pakai benda ni memang best sangat. And then I memang saja korang try benda ni. Best. So kita pergi ke item yang seterusnya. Tada, this one. Okay, yang ni I nak bagi kat my mom. Benda bulat-bulat ni my mom jual popcorn. So dia letak dalam bekas air yang biasa orang cucuk apa. Yang biasa ada orang buat shake lah, ada tempat cucuk straw tu. So tempat straw tu my mom tak nak bagi masuk angin. So dia suruh I belikan stiker. Masalahnya I tak jumpa tadi warna putih, yang I jumpa warna kuning. Kenalah dengan tema hari ni. So ya, I rasa yang ni boleh digunakan. Tapi yang atas ni tak boleh kot, yang bawah je lah. Sebab ni terlalu kecil. So ya, yang bawah ni je. Sorry muka I cepat sangat, cuci berkerut kan. So I minta maaf, itu memang I punya habit. Muka I memang macam tu. Kita pergi ke item yang seterusnya. Tada! This one. Okay, yang ni chocolate spread. Actually, I beli je lah tadi. Dan sebabkan dia punya tudung warna kuning, I dah masukkan je lah dalam video ni. Apa salahnya kan? So, I tak pernah try lagi chocolate spread ni. Anak I memang suka sangat chocolate spread. Dan biasa I guna Nutella ataupun yang jual kat bawah Gardenia eh. I tak ingat brand apa yang ada jual juga. Yang dekat kadang-kadang kat pasar-pasar mini, pasar-pasar bawah pun ada jual. But this one daripada Delicious Chocolate Spread. I tak pernah rasa lagi buatan Malaysia. Korang tengok. I tak sure nak. I tak tahu macam mana rasa dia. Nak tunjuk korang tak boleh sebab tak buka lagi. Nantilah kemudian maybe next video I akan review balik semua barang-barang yang I beli hari ni. Maksudnya aftermath. Tengok dia macam barang tu best ke tidak ataupun sesuai ke tidak untuk korang pakai. And then next item is this one. Yang seperti I cakap tadi, barang-barang untuk mandi anak I dah habis. So I beli this one, Healthy and Safe Baby Shampoo Care Attentively Leave Commitment Love Commitment Honey Essence. I tak tahu bau dia macam mana kejap ya. Mula-mula I tadi ingatkan Johnson Johnson sebab dia punya packaging macam Johnson Johnson. Dan bila I datang dekat, bukan. Ni New Health and Safe Good Book. Good Book. Nampak tak? Sini, nama baby. Tak sure. Bau dia macam
Wangilah juga tapi saya tak apa nak bau sangat. Tak kuat sangat bau dia. Dia ada 200ml. This one. It should be okay lah I rasa. So we go for the next item is. Smiley face. I nak kena guna magnet ni banyak dekat bilik anak I. Sebab biasa kalau dia lukis ke apa dia bawa balik daripada dia punya tadika dia nak lekatkan kat whiteboard. Kat dalam bilik dia ada satu whiteboard besar tu tak I letak. So apa-apa yang dia buat dia punya art. Punya benda-benda yang dulu lukis ke dia tulis mama ke ayah ke memang kita orang lekat kat situ semua artwork dia. So dah tak cukup dah benda ni. So senang dia punya artwork semua kita orang letak kat situ. Kita orang tak ada love frame ke apa ke nak buat kan. So kita orang yang boleh nak display dia punya artwork by using this dekat whiteboard yang besar tu. So tak apa senang je. Smiley face comel sangat. This one. So dalam ni ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 10 in 1 dia ada tulis kat sini. Okay, we go for our next item. Tadaaa, comel sangat. Tengok ni. Orang panggil apa? Sleep mask kan? Eye mask. Sleep mask. I tak tahu. Comel sangat benda ni. Tengok ni. Comel. I waktu ambil ni lah. Ya Allah, comelnya yang kuning ni. Ya eh, kita display pula dah. Kita buat demo. Okay macam ni. Getah dia best. Bestnya. Memang gelap segelap-gelapnya. Tak nampak apa dah. Comel sangat korang. Ada banyak design lain. Korang tengok lah kat sana. Ada warna pink. Ada warna biru. Turquoise. Cantik-cantik sangat. Comel. Okay. Comel kita go for our last item. Kita dah sampai ke last item. Last item adalah this one. nampak? Okay, yang ni adalah pelampung. Pelampung ni ada banyak lah. Ada corak donat. Yang corak donat terlawa. Tapi sebabkan I nak kena dengan tema hari ni, I beli this one. This one pun not bad. And then ada yang kuning ni ada banyak design tau. So, I ambil yang ikan. Sebab ikan ni sangat comel. Korang nampak tak? I nak bawa balik kampung Terengganu. Sebab my mom dah jumpa nearby yang ada pantai boleh mandi. So I nak belikan this one untuk anak-anak I. Ada dah, I rasa dah ada I beli hari tu warna yang flamingo tu kan. So I beli lagi satu. Sebab hari tu diorang berebut. So I beli another one. Eh cantik dah pula. Macam pakai ring light. Korang. I nak buat ni jadi I punya, ni boleh tak? I punya thumbnail. Macam ni. So yeah. Itu sahaja haul untuk hari ni. Thank you guys so much for watching. And I really hope can see you guys again in my next video. I ada buat satu vlog special. I buat a challenge 24 hours makan everything warna kuning. And oh yeah, I lupa nak tunjuk you guys this one. Lupa I beli daripada Echo juga. Tapi I dah minum sebab I buat as a breakfast pagi tadi sebab I buat tema vlog semua warna kuning kan. This one I beli. Dalam ni ada 6 actually. So I dah minum, anak-anak I dah minum. So yang ni RM2 dapat 6 dekat kedai Eko. Yeah. So yang tu sahaja untuk hari ni. Thank you guys so much and I hope can see you guys again in my next video. Bye.